Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau tes ya handycam dari Panasonic, ya tipenya Panasonic HCW585 ya. Yang mungkin harga barunya itu sekitar 5 sampai 6 juta. Kalau dulu 6 jutaan mungkin turun sekarang 56, 57an gitu, teman-teman. Ya, ini saya dapat like new. Barang yang mungkin jarang dipakai. Seperti baru ya, like new. Ini saya coba tes zoom in dan zoom out nya serta gambarnya. Ini pencahayaan dari matahari sangat terang, sekitar jam 8 teman-teman. Jadi matahari di ufuk timur, saya coba mengambil ke arah utara. Ya, saya coba zoom menara masjid ini yang jaraknya mungkin sekitar 100 meter, kurang lebihnya teman-teman ya. Ini pakai tripod biar tidak goyang gitu teman-teman. Ya, ini mentok zoom di 90. Ini ujung menaranya. Fokusnya sangat tajam teman-teman untuk Panasonic tipe ini. Saya zoom out dengan kecepatan fast teman-teman. Oke. Dan saya coba untuk mengaktifkan twin kameranya teman-teman. Pesurinan borong gimana? Twin cam. Oke. Ini twin camnya teman-teman. Jadi tampak depan ini bisa digoyang ke sini, ke kanan. Di sana juga bisa. Twin camnya ke arah saya juga bisa. Di agak ditengahkan mungkin. Tuh teman-teman, ini tes handycam. Di ujung sana sekitar 150 meter itu ada tulisan dari spanduk. Saya coba untuk zoom 90, apa kelihatan teman-teman? Zoom in. Oh, sangat jelas sekali teman-teman. Ya, mentok di 90. Ada tulisannya ERS water ya. Enggak tahu itu sampingnya apa. Ini jaraknya sekitar 150-an. Ini juga ada pohon bunga apa ini. Jaraknya jauh. Coba saya zoom out lagi ya. Bisa dilihat jaraknya sekian itu. 150 meter teman-teman. Oke, saya coba matikan, tinggal apa nutup lensa depannya ini ya. Yang ke arah depan atau ke arah mana saja yang kita inginkan. Ya. Bisa di arah samping, bisa ke arah depan pun bisa. Ke arah depan pun bisa ternyata. Oke. Ini teman-teman, hasil zoom in dan zoom out dari handycam Panasonic HCW585. Yang mungkin harga barunya dulu itu sekitar 6 jutaan, turun sedikit di 5657. Dan ini juga akan saya jual kembali. Jadi bagi teman-teman yang ingin punya handycam ini, bisa nanti komentar pada video ini ya teman-teman ya. Saya sekali lagi untuk zoom, di sana itu ada pisang ya. Ada buah pisang, bagaimana fokusnya? Sekarang saya ke fokusnya. Sangat tajam sekali fokusnya teman-teman. Ini baru 62 kali. Gambarnya juga sangat terang ya, karena juga pencahayaannya bagus dari matahari langsung ini teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Diharapkan juga like komentarnya juga teman-teman. Mungkin ada masukan handycam apa yang pas buat youtuber, apalagi youtuber yang lagi mencari handycam. Panasonic juga sangat rekomendasi bagi semuanya ya, termasuk saya sangat suka dengan Panasonic, termasuk MDH2 yang untuk di lapangan yaitu kamera panggul, dan handycam ada Panasonic HCW570 saya juga sering pakai. Dan ini sekarang saya lagi menggunakan
Panasonic HCW585. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.